Baca buku mesti kena pegang buku. Baru ada rasa sambil membaca. Namun, di sebalik zaman juga semakin berubah daripada konvensional kepada digital. Bagi pelajar dari Politeknik Kuching ini, dia ada inovasi baru. Kecanggihan teknologi diadun bersama minat membaca untuk cipta komik elektronik pertama di Sarawak. Juga mahu jaga alam sekitar tanpa gunakan sebarang kertas. Walaupun masih peringkat permulaan, namun usaha untuk mengembangkan projek tersebut terus dipergiatkan. Menurut pencipta e-komik Eng Wei Chia, projek yang dihasilkan adalah bertujuan untuk mengurangkan pembaziran kertas ataupun buku selain terus budayakan minat membaca. Malah beliau nyata punya cita-cita tinggi ketika hasilkan e-komik ini. Hanya guna alat peranti teknologi seperti laptop dan telefon bimbit sebagai projek e-komik sekaligus galakkan pelajar dengan digital. Komik ini dapat membudayakan budaya amalan membaca dalam kalangan semua pelajar. Selain itu, e-komik ini juga dapat memupuk minat membaca dalam kalangan membaca. Manfaat e-komik ini adalah dapat berfungsi sepenuhnya di dalam laptop dengan menggunakan aplikasi Microsoft PowerPoint. Selain itu, dia dapat juga memudahkan pelajar untuk pembelajaran dan mendapatkan nilai-nilai yang tertentu. Selain itu, anak muda ini punya cita-cita untuk perluaskan e-komik ciptaannya ke aplikasi Google Play Store dan Apple App Store sebagai bahan komersial. Memang ada cita-cita untuk membuat satu apps untuk e-komik ini. Tetapi sedang masa terlalu singkatlah. So, kami buat untuk simple-simple dulu dan dia akan mengembang ke start from the basic lah. Yes. Dengan adanya e-komik, pengguna tidak lagi perlu pergi ke kedai buku kerana semuanya di hujung jari saja.